Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Profesor Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan, Menteri Keuangan yang akan datang, kita aminkan saja. Mudah-mudahan doa kita terkabul, karena Pak, kalau Pak Mardiasmo jadi Menteri Keuangan, anggaran BPK, BPKP aman. Yang saya hormati anggota dewan penasehat ikatan akuntan Indonesia Pak Ardan, ketua eh, akuntan sektor publik Pak Dadang dan teman-teman semua pengurus eh, DPN serta hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya dengan rahmat dan kekuasaannya lah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk hadir pada acara dialog pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan tema peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan negara di era digital 4.0 menuju Indonesia emas. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di era digital 4.0. Topik ini sangat menarik untuk dibahas. Kita sudah menyaksikan bagaimana digitalisasi dan industrialisasi informasi telah masuk ke berbagai sendi kehidupan kita. Kita diberikan berbagai kemudahan untuk mendapatkan informasi yang tidak kita pernah bayangkan sebelumnya, hanya dengan handphone, tentunya handphone merek iPhone dan yang lain, kita bisa melakukan transaksi perbankan dengan sangat mudah. Kita bisa berbelanja barang apapun yang kita inginkan, memesan tiket, booking hotel. Membayar tagihan dan lain sebagainya, dengan sekali klik kita dapat mengakses informasi berita, live event, bahkan kita bisa mengetahui aktivitas teman dan saudara kita secara cepat dan bahkan real-time melalui media sosial mereka dalam laporan digital around the world 2019 terungkap bahwa dari total 268,2 juta penduduk Indonesia, 150 juta diantaranya adalah pengguna media sosial. Ini menandakan sekat-sekat informasi sudah semakin terbuka dan informasi bisa diakses dengan mudah oleh siapapun di belahan dunia manapun. Namun, pertanyaannya yang menarik untuk diajukan adalah: apakah perubahan ini telah terjadi pula pada pengelolaan keuangan negara? Apakah perubahan ini telah membuat pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan transparan, dan bagaimana auditor eksternal melakukan audit mengikuti perubahan ini? Hadirin yang berbahagia, saat ini di mana-mana kita mendengar konsep era digital 4.0, 4.0. Konsep ini dipercaya akan merubah landscape berbagai kehidupan manusia, termasuk pengelolaan keuangan negara. Seperti yang kita ketahui bersama, revolusi industri generasi pertama ditandai dengan penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, generasi kedua dimulai dengan penerapan konsep produksi massal dan mulai dimanfaatkannya tenaga listrik. Dan generasi ketiga ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri. Pada revolusi industri keempat, terjadi lompatan besar dengan dimulainya digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, diantaranya melalui Internet of Things, penyimpanan dan komputasi awan, dan blockchain. Walaupun menurut UN e-Government Net Index, pada tahun 2018 Indonesia hanya di peringkat ke-107 dari 193 negara. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan negara berbasis digital, yang diantaranya adalah penggunaan Krisna, kolaborasi, perencanaan, dan informasi kinerja anggaran dan SPAN, Sistem Perbandaraan dan Anggaran Negara, yang merupakan bagian dari Integrated Financial Management Information System, yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan negara yang terkomputerisasi dan terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya, Pemerintah juga sudah menerapkan layanan pengadaan secara elektronik melalui sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat ini perizinan-perizinan dan pelayanan masyarakat juga sudah banyak terdigitalisasi. Hampir semua instansi pemerintah dan BUMN memiliki akun media sosial yang cukup interaktif dan responsif dengan masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah perubahan perubahan pengelolaan keuangan negara yang telah mulai menggunakan teknologi digital telah menjadikan semakin transparan dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, Menurut UNDP, transparansi mengandung arti bahwa informasi disajikan secara transparan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas berarti ada pertanggungjawaban yang dibuat kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya. Yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai stakeholder utama kepada pemerintah dari kacamata auditor eksternal, sejauh ini tantangan utama yang dihadapi atas perubahan ini adalah masalah trust, sebagaimana kita ketahui sesuai dengan teori keagenan akuntabilitas yang dibuat oleh manajemen yang telah diverifikasi oleh auditor eksternal dapat memitigasi masalah asimetri informasi dan moral hazard sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi serta utilisasi sumber daya ekonomi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemangku kepentingan yang dalam konteks keuangan negara adalah masyarakat. Sejauh ini praktek yang terjadi adalah adanya ketidaksiapan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara untuk secepatnya beralih dari era pertanggungjawaban kertas menuju ke arah digital yang betul-betul paperless dan to be processed automatically by system sebagai contoh untuk menjamin akuntabilitas dan keabsahan suatu kegiatan perjalanan dinas, para pelaksana harus menyiapkan berlapis pertanggungjawaban yang diantaranya adalah bukti fisik cap stempel SPPD dari instansi yang dikunjungi, bukti tiket, boarding pass, dan bukti lainnya. Dengan bukti pertanggungjawaban yang berlapis saja, kita masih menemukan banyaknya penyimpangan. Bagaimana jika dibuat paperless? Apakah mak, malah mak, semakin inaccessible to be verified? Apakah saat ini kita siap mengaplikasi praktek-praktek di beberapa negara yang level of trust-nya sudah tergolong tinggi? Sebagai contoh, sistem absen yang menginput sendiri Kapan kita datang dan pulang kantor, dan mempercayai sepenuhnya kejujuran pegawainya? Yang paling terkini, bagaimana level of trust masyarakat? Jika pemilu yang baru saja kita lalui pencoblosannya dilakukan tanpa dokumen fisik, tetapi melalui sistem pemilihan dengan input digital, dalam prakteknya beberapa langkah digitalisasi justru melemahkan proses check and balance. Seperti pengimplementasian proses e-procurement, walaupun penerapan e-procurement ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan sudah diterapkan, tetapi pada tahun 2017, KPK mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen kerugian negara bersumber dari proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan penerapan konsep digital tidak serta-merta menghilangkan penyelewengan. Bahkan pada kenyataannya, penyimpangan yang terjadi pada e-procurement lebih sulit untuk diungkapkan karena prosesnya yang digital, otomatis dan paperless diperlukan effort dan pengetahuan lebih untuk dapat mengungkapkannya. Semua tantangan ini jangan sampai membuat proses digitalisasi yang serba tersistem justru menjadikan informasi lebih asimetri, yaitu para pelaku lebih banyak tahu dan sulit untuk diverifikasi, dan lebih moral hazard yaitu meningkatkan keinginan dari pelaku untuk berbuat curang karena tidak banyak yang paham atas sistem yang mereka ciptakan. Semua hal ini membuktikan bahwa mempertahankan trust dari pemangku kepentingan dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan negara menjadi tantangan terbesar saat ini. Namun, atas tantangan ini kita tidak perlu berkecil hati. Bpk, sebagai auditor eksternal pemerintah, juga telah berusaha untuk menyesuaikan perubahan-perubahan ini dalam menjaga trust masyarakat karena mau tidak mau suka tidak suka kita akan menuju sepenuhnya ke era tersebut. Kemajuan dan perkembangan teknologi telah mempengaruhi pelaksanaan proses bisnis Bpk. Bpk melakukan otomasi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses bisnisnya, baik dalam proses audit ataupun penunjang, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Otomasi proses audit diantaranya dilakukan dengan mengembangkan portal e-audit, sistem informasi aplikasi pemeriksaan atau SIAP, Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut atau SIPTL dan Sistem Pemantauan Aplikasi Pengaduan atau SIPADU. E-audit merupakan sebuah sistem yang menciptakan sinergi antara sistem informasi BPK dengan sistem informasi entitas melalui komunikasi secara online yang terintegrasi antara BPK dengan entitas sebagai pihak yang diaudit. Sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat lebih efisien dan efektif. Siap merupakan aplikasi yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan secara elektronik, sehingga mendukung kolaborasi di tim pemeriksa secara lebih efisien dan efektif. Dokumen dalam siap secara otomatis akan tersusun secara berurutan. Selain itu, semua yang dikerjakan pemeriksa dan file yang dimasukkan akan terekam dalam aplikasi, mulai dari nama hingga jenis tugas yang dikerjakan sehingga memperkecil peluang untuk menghapuskan temuan. Yang pada ujungnya akan meningkatkan transparansi dan kualitas hasil audit. SIPTL merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real-time antara BPK dengan entitas yang diperiksa, dan meminimalkan waktu tetap muka dengan entitas. Sipadu merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan memantau tindak lanjut dari pengadunya. Hadirin yang saya hormati, selain tantangan utama yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa tantangan lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Yang pertama, digitalisasi infrastruktur tidak dibarengi dengan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, contoh nyata di beberapa daerah dan instansi pemerintah. Sistem otomasi yang telah dibangun dengan biaya mahal akhirnya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Saya masih melihat ketergantungan instansi pemerintah kepada pengembang sistem, sehingga ketika BPK datang memeriksa, kami harus mengklarifikasi angka-angka kepada pengembang karena mereka yang melakukan day-to-day -day operasinya di beberapa tempat. Banyak dibangun infrastruktur IT yang bagus dan modern, tetapi tidak digunakan secara maksimal, bahkan tidak dimanfaatkan, yang pada akhirnya akan menjadi barang rongsokan. Dukungan sumber daya yang kompeten sangat diperlukan dalam penerapan teknologi digital, karena secanggih apapun sistemnya jika sampah yang masuk yang keluar akan juga sampah atau garbage in garbage out. Yang kedua, perubahan teknologi digital harus terintegrasi dengan organisasi, tidak hanya sekedar mengikuti tren perkembangan zaman. Paradigma digital harus dituangkan ke dalam visi misi, kebijakan, pola kerja dan budaya organisasi bukan hanya terkait dengan penambahan struktur organisasi di bidang IT sebagai organisasi non-profit yang melayani publik, pemerintah harus dapat menjadikan teknologi informasi untuk menjadikan pelayanan lebih cepat dan efisien. Namun, sering kita temui terdapat... Kantor pemerintahan yang modern dan canggih, tetapi budaya dan pola kerjanya masih terkesan tra tradisional, yang lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, harus ada monitoring dan evaluasi implementasi penerapan teknologi digital, merujuk penerapan e e-recruitment berbasis digital yang saya sebutkan sebelumnya. Tanpa adanya monitoring yang baik, para pelaku akan selalu mencari celah. Mereka menggunakan asimetri informasi yang dimiliki oleh para pelaku dan para pelaksana untuk melaksanakan kejahatannya. Yang keempat, harus ada audit sistem informasi untuk meningkatkan trust kepada para pemangku kepentingan. Sistem otomasi digital sangat rentan untuk disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang, seperti yang sudah saya jelaskan. BPK menaruh perhatian besar terhadap permasalahan ini. Penerapan sistem IT yang tidak direncanakan secara matang berpotensi disalahgunakan sehingga menurunkan trust masyarakat. Kurangnya kemampuan IT para auditor. Akan dapat memunculkan para perancang sistem, dan programmer curang menjalankan aksinya. Untuk itulah, tidak hanya di BPK, instansi pengawas internal pemerintah seperti BPKP dan inspektorat, untuk terus meningkatkan kemampuan IT dan informasi digital kepada para auditornya. Hadirin yang saya hormati. Digitalisasi pengelolaan keuangan negara merupakan suatu keniscayaan. Sebagai akuntan yang hidup di era digitalisasi, saya mengajak semua akuntan Indonesia, baik itu akuntan sektor publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen, dan akuntan publik, untuk terus berkontribusi dalam perubahan ini kepada para akuntan yang terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, marilah kita terus berperan aktif untuk menjadikan pengelolaan keuangan negara semakin transparan dan akuntabel sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Saya yakin dengan dimotori oleh akuntan Indonesia yang kompeten dan profesional, Indonesia akan menjadi negara yang kuat yang disegani oleh negara-negara lain. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah dan perbuatan kita. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.